Sekarang kita nampak pemeriksaan lebah. Pertama sekali ialah kita bakar dulu papan telur ni. Okey. Masukkan di dalam smoker untuk lepah. Okey, kita nampak asap kan. Okey. Guys, ni ada terdapat dua. Okey, ni ada dapat satu koloni. Cuba. Sampai pagi ni dah start keluar masuk dah. Tapi yang boleh kita standby lah. Tutup lah muka tu, nanti tak pasal-pasal bengkak sebabkan dia sengat lebah. Oh, saya lupa pahat. Saya ambil pahat sekejap. Oh. Tebuan menyerang pagi-pagi. Okay, apa yang tu pula ialah asap yang sikit pada pintu. Ini adalah bekas air gula yang diletakkan sebelum kita keluar tu. Dan boleh gunakan pahat ni untuk membuka. Yang perlu kita lihat ni ialah bagaimana status yang ada dalam frame ni. Kita tengok madu dia, kemudian tengok pada
tengok pada telurnya, tengok status queen dia. Dia cari queen dia dalam banyakkan lebah ni, dia cari queen dia dekat mana. Ha, baru tu tengok apa, tengok telur-telur yang ditutup tu telah yang telur yang telah dia jadi apa, yang bakal menetas lah. Ha, tak lama lagi dia akan menetas. Yang pergi tengok lah semua tu. Tu tengok ada tak problem. Ha, di pada atas frame ni ada makanan tambahan yang saya letakkan. Okey, kita tengok kat sini. Ha, sini ni clear sikit lah. Kita boleh tengok lah dekat atas tu ada ada pollen dan juga madu-madu lah. Dia letakkan dalam dalam comb dia orang tu. Okey, kita check satu-satu lah. Kita sini ada ada queen. Okey, yang tu queen. Ha, blur sekejap. Ada yang dia saiz dia warna besar sikit. Bontot dia besar. Dia saiz yang paling besar lah dan antara queen lebah tu. Okay, fokuskan sikit. Dia nampak kot. Ini queen dia. Queen dia bersembunyi pada hujung. Ah, okey tu. Yang mana bontot dia mana merah sikit tu. Okey, dia yang pada hujung frame. Okey, ini nampak ah. Okay, di sini eh. Di sini queen dia. Queen dia kat situ. Okay, maknanya ada queen lah. Ha, jadi kita boleh masukkan balik lah. Untuk koloni ni lebah dia berkembang dengan baik lah. Jadi dia ada telur, queen dia ada. Cuma ada sikit masalah, ada ada nak cerita tadi jumpa lipas.
Jadi kau jumpa lipas apa tu, bunuh. Apa yang benda-benda asing tu. Kalau ada ulat pun bunuh. Kalau ada ulat tu maknanya apa, koloni tu memang ada masalah lah. Jadi rasanya masalah utama koloni ni ialah sebab kotak dia dah lama, dah ada rumput dekat dalam, ada rongga-rongga sikit. Jadi sebab tu ada apa, ulat boleh masuk ni apa, kupu-kupu lilin boleh masuk dan bertelur di dalam tu. Okay, kita tengok yang satu lagi. Okay, ini adalah koloni kedua. Tiga dekat sikit lah. Ni bagi asap sikit. Buka penutup. Kita check. Tadi saya rasa saya nampak apa, laba-laba. Jadi benda tu pun kena bunuh lah. Okay, ini ada makanan tambahan yang dia orang tak makan. Belum habis makan lagi. Tengok lagi ya. Okay. Okey, pada apa, koloni ni sebenarnya dulu dapat masalah hamama yang serius. Okay, ini yang penuh dengan apa, anak-anak yang bakal lahir, yang penuh berat. Okay, ini penuh eh. Penuh dengan apa, yang lawa yang dah tertutup. Jadi tunggu masa untuk menetas saja.
masuk balik eh. Queen ada tadi. Ini adalah yang apa nama? Kom baru yang landasan yang tahap yang telah diletak landasan ni. Patutnya bila dah penuh perlu letak landasan ni, tapi saya letak awal nak tengok macam mana diorang akan buat. Kita dapat kan.